Kemudian pembangunan wanita dan warga, iaitu dia bina atas bawah JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ada dua bentian, iaitu Bentian Daya Kelang dan Bentian Daya Senapan. Saya akan menggunakan Bentian Daya Kelang yang dibukukan pada tahun 1979 di atas tanah 2 ekar untuk membantu orang-orang OKP ini. Dia ada dua kategori, iaitu kategori anggota cacat dan kategori terencakat. Di mana kategori terencakat ini tidak menggunakan otak untuk bekerja, iaitu menang pasien, menang penang musibat dan mengangkat barang ke dalam otak. Tetapi cacat anggota pula, dia mempunyai kelebihan sendiri, iaitu menjahit pakaian,